Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-ikhwah, anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran ke-9, yaitu sifat-sifat ahli tauhid. Ya. Tauhid itu merupakan perkara yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Maka otomatis ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid memiliki sifat-sifat yang mulia juga. Nah, maka di kesempatan ini kita akan bahas apa saja sifat-sifat ahli tauhid. Ya. Yang pertama yaitu menjauh dari kesyirikan dan istiqamah di atas tauhid. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang Ibrahim alaihissalam di An-Nahl 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, orang yang qanit untuk Allah Ta'ala, orang yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Lihat di situ, ya, umat artinya beliau adalah imam, ya, teladan, pengajar kebaikan. Jadi Ibrahim ini sebagai contoh dari orang yang betul-betul bertauhid, ya. Sehingga beliau katakan imamul muwahhidin, imamnya pemimpin orang-orang bertauhid. Sifat pertama umat, yaitu sebagai pemimpin, teladan, dan pengajar kebaikan. Qanitan, beliaunya orang yang terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan apapun, beliau terus taat di atas Allah Ta'ala. Ya, beliau terus di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hanifan, nah hanifan itu artinya menjauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Ini sifat ketiga. Kemudian beliau tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Jadi beliau adalah orang yang bertauhid, ya, bersih dari kesyirikan. Ya jelas, karena beliau sudah menjauh dari kesyirikan tadi. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu tidak meminta diruqyah. Meskipun ini hal yang dibolehkan, tetapi orang yang bertauhid dengan kesempurnaan tauhidnya, mereka tidak minta untuk diruqyah. Kemudian yang ketiga, tidak minta dikai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Jadi besi panas, besi dipanaskan sampai merah begitu, kemudian apa? Disentuhkan kepada urat-urat tertentu. Ini makruh hukumnya. Karena apa? Menimbulkan rasa sakit. Maka ditinggalkan. Meskipun hukum asalnya boleh, tetapi karena ini hal yang dimakruhkan, maka mereka tinggalkan sebagai bentuk kesempurnaan tauhid mereka kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka tidak bertatayur. Ya, mereka tidak beranggapan sial dengan sesuatu pun. Apakah dengan burung, dengan warna, dengan suara, dengan situasi kondisi, tidak. Mereka meyakini bahwa yang memberikan manfaat, mendatangkan bahaya, hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ditutup sifat kelima, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, lima sifat ini, ya,
di samping tadi disebutkan dalam An-Nahl 120, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, kalian nanti bisa baca di halaman 35 ya, di mana Allah memperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam umat-umat terdahulu. Maka beliau melihat ada seorang nabi bersama pengikutnya yang cuma kurang dari 10. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2. Bahkan ada seorang nabi tidak punya pengikut, gitu. Ya. Nah, tiba-tiba ditampakkan kepada Rasul satu umat yang sangat banyak jumlahnya. Beliau pikir itu adalah umat beliau, tapi ternyata adalah itu adalah Musa dan kaumnya, Bani Israel. Kemudian ditampakkan lagi umat yang banyak. Itu adalah umat beliau, umat Islam. Kemudian dikatakan kepada beliau, itu adalah umatmu. Ya, kemudian ya, hadhi ummatuka wa ma'ahum sab'una alf, ya, yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Ya. Itu adalah umatmu dan ada pada mereka itu 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, kemudian Rasulullah masuk ke rumah. Maka para sahabat membahas, diskusi, siapa ini orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin mereka adalah orang yang lahir dalam keadaan muslim. Mungkin mereka adalah orang yang menjadi sahabat Rasulullah. Mungkin begitu. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya, sahabat pun cerita, ya Rasulullah kami tadi menyatakan demikian-demikian katanya. Maka Rasulullah pun menjelaskan bahwa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya disebutkan, humul ladhi la yarquna wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, tidak minta untuk apa namanya dikai. Mereka juga tidak minta untuk mereka tidak bertatayur. Ya. Kemudian mereka adalah orang-orang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nih, jadi empat sifat terakhir tadi dalilnya adalah hadis ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai, ya, mereka tidak apa namanya bertatayur, beranggapan sial, dan mereka bertawakal kepada Allah. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Ukasa bin Mihsan berdiri meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk golongan itu, yaitu 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka sekarang, ya, engkau termasuk golongan mereka. Maka di sini, anak-anakku yang saya muliakan, barang siapa yang merealisasikan, jadi menjalankan tauhid dengan benar, bersih dari kesyirikan, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, di antara bentuk pelaksanaan tauhid tadi, bertawakal kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tinggalkan sebab-sebab yang makruh. Ya. Meskipun sekali lagi itu dibolehkan, tapi lebih utama untuk ditinggalkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat ahli tauhid, sehingga kita termasuk orang-orang yang masuk surga. Naam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.